Aku bro, nek. Ingat burung ini. Eling ceritane manuk iki wis kudu gulung-gulung tenan pokoke. Iki manuk lobet zaman mono 20 payu 20 juta iki lho manuk iki. Enteng. Cerita zaman semono iki. Nah, iki termasuk sing trending ya iki. Iki karan lobet biola Ewing Blue ya iki 20 juta kejual model-model seperti ini. Nututi iki wis pokoke tenan. Nek sing akhir-akhir ngamek buang walah ya kuku tenan. Iso mencolot wong ngene dhuwur hotel ceritane manuk iki ku. Nah saiki sing biyen iku regane semono iku mau saiki botol 250 iku kira-kira yu ora payu manuk iki lho jenenge lobet biola Ewing Blue ku kira-kira ora payu. Manuku pangane larang, manuke ra payu sisan. Tandek ben pakane larang tapi manuke payu, dak popo, gak ngaruh. Nah, iku lho. Janjane ana apa? Iku lho sing dadi masalah. Regane kok iso ajur, jur-jur iku apa masalah iku? Yang menjadi pertanyaan sampai saat ini. Padahal tidak banyak-banyak amat loh ya, atau hanya permainan oleh para pemilik modal. Begitu juga bisa biasanya ya, biasanya karena untuk apa memenuhi target. Mungkin karena dia itu ngambil utang ya, jadi ketika menetas ya langsung disepet, dibantu loloh itu ya, agar bisa nutup utang dengan cepat agar induknya bisa bertelur lagi begitu ya. Itu cara mengatasi apa ternak yang dulunya memakai modal utang bank. Lah nek saiki iki sing akhir-akhir kok ngamai utang bank ya jeneng iku mau gulung-gulung tenan. Iso-iso ya iku mau mencolot wong ning dhuwur hotel. Dulu pas waktu rame-ramenya transaksi online pembayaran burung ini walah mawut tenan. Mawut. Saya sendiri itu modal percaya beli burung-burung seperti ini ya. Ya, meskipun ada komunitas kan, tapi saya tidak memanfaatkan komunitas yang ada ya, cuman tanya saja gitu. Di sekitar-sekitarnya bagaimana eksistensi orang ini bisa dipercaya atau tidak, kredibilitasnya bagaimana, dia memang ternak atau hanya bakul ya gitu ya. Jadi ketika itu yes tidak ambil pusing ya. Pokoknya cocok langsung transfer begitu ya. Kita transfer kemudian burung dikirim. Yes, begitu. Untuk masalah tentang mendatangkan burung ya, ini saya dulu mendatangkan dari luar daerah. Luar daerah. Alhamdulillah enggak ada apa-apa. Yang menjadi apa-apa itu harga burungnya itu loh ya, yang merosot tidak karu-karuan.
Wis, pokoknya banyak cerita tentang burung yang satu ini. Nah, tapi sekarang kalian tidak perlu khawatir lagi. Burung ini pun bisa menjadi mempunyai harga yang lumayan. Mungkin dari harga 200 bisa menjadi 2 juta. Bisa menjadi 2 juta ya, itu mudah sekali. Ya caranya harus dipoles menjadi burung lopet kekean, itu akan menjadi harga yang lumayan. Itu pernah saya mencoba ya. Tapi ketika tidak berhasil menjadi bintang 8 ya, dilombakan ya. Ya kita malah ngorot-ngorot pakannya. Karena kalau burung lomba itu tidak hanya pakan-pakan itu aja ya. Butuh doping, butuh vitamin. Nah, nanti terus pendaftaran, walah macam-macam begitu ya. Wis pokoknya ujungnya kemana ini cerita saya tentang satu burung yang ini ya. Tuh saya juga pernah dulu itu apa jual geledekan untuk mengejar bisnis agar cepat untung ya. Tapi ya memang yang maha kuasa itu tidak tidak mempunyai target untuk saya untuk bisa berjalan mulus bisnis burung ini ya. Akhirnya ya geledekannya hilang, manuk hilang, wis bar ndadah bar omah ngono. Iku ceritane manuk iki, manuk lobret yang pernah meramaikan dunia online, transfer mentransfer uang online ya. Ini burungnya yang dinamakan burung lobet Biola Wing Blue. Pernah mengisi hari-hari saya siang, malam, pagi, sore, wis pokoknya burung ini asik. Dan akhir-akhirnya menjadi enggak karuan. Ya begitulah cerita tentang burung lopet yang satu ini.